Dalam alam liar, makhluk hidup saling bergantung untuk kelangsungan hidup. Jika suatu spesies tidak memangsa, mereka mungkin menjadi mangsa bagi predator lain. Lingkungan alam liar menciptakan keseimbangan kompleks di antara berbagai bentuk kehidupan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang berbeda. Namun terkadang sang predator juga bisa saja kehilangan mangsanya, begitu juga sebaliknya, mangsa yang dapat meloloskan diri dari cengkraman predator. Dan inilah 5 momen ketika hewan-hewan lolos dan selamat dari sang predator. Nomor 1, zebra versus singa. Momen ini terjadi ketika seekor zebra yang sedang digigit dan dicengkram oleh seekor singa. Dengan penuh nafsu, singa itu terlihat sangat ingin mendapatkan zebra itu. Namun, lihatlah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan berjuang sekuat tenaga, zebra itu meronta dan melawan gigitan singa dengan teknik yang ia miliki. Alhasil zebra itu pun berhasil melepaskan diri dalam adegan yang penuh dramatisme di alam liar yang keras. Itu pasti pengalaman yang menegangkan untuk si zebra. Perjuangan bertahan hidup dari seekor zebra itu mungkin boleh kita contoh untuk bisa berjuang di kehidupan yang keras ini. Terima kasih. Nomor 2, monyet versus buaya. Di tengah kekeringan yang menyengat, monyet-monyet dengan kehausan yang melanda mendekati kolam yang hampir kering. Meski mereka menyadari bahwa di dalam kolam itu terdapat buaya yang kelaparan, namun monyet itu terpaksa menghadapi buaya itu. Sampai ada monyet yang hampir dimangsa sang buaya. Namun meski demikian, keduanya terpaksa harus bersaing untuk bertahan hidup di bawah terik matahari yang tak berbelas kasihan. Nomor 3, kudanil versus singa. Inilah bukti bahwa alam liar itu memang tidak selalu menyenangkan. Seperti yang terjadi pada binatang gemoy yang satu ini, terlihat di sedang asyik berjalan-jalan mencari makan. Tiba-tiba datanglah seekor singa yang lapar menghampirinya. Sadar diri dia tidak bisa lari cepat untuk menghindari singa itu. Akhirnya kudanil itu pun harus rela dirinya dimangsa oleh sang predator, dan terlihat pasrah pada takdir. Namun lihatlah, sepertinya kulit kudanil itu cukup sulit untuk digigit oleh si singa. Berkali-kali singa itu mencoba menggigitnya, tetapi singa itu tetap terlihat kesulitan. Mungkin terlalu alot, atau harus dimasak terlebih dahulu, dan entah apa yang selanjutnya terjadi. Nomor 4, landak versus jaguar. Momen ini terjadi ketika seekor jaguar yang lapar mencoba menyerang keluarga landak. Terlihat jaguar itu mengincar si anak landak. Namun, lihatlah apa yang dilakukan kedua landak dewasa itu. Mereka terus berusaha melindungi anaknya dengan cara menabrakkan duri-duri tajamnya ke arah si jaguar. Mantap! Nomor 5, kambing versus beruang. Momen ini terjadi ketika seekor beruang kelaparan melihat kambing dan anaknya yang berada di puncak tebing curam. Dipenuhi keinginan untuk memuaskan lapar, beruang itu mulai mendaki dengan tekad yang menggebu. Terlihat juga si kambing menghentakkan kakinya ke bebatuan seakan menantang sang beruang untuk segera mendekatinya. Tetapi batuan licin di tebing menyulitkan perjalanannya, dan dengan setiap langkah yang diambil, keteguhan hatinya diuji. Dan lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Ketika beruang itu hampir mencapai tujuannya, kaki besarnya tersandung oleh bebatuan yang licin. Dalam upayanya untuk mempertahankan keseimbangan, kehilangan kontrol, dan langkahnya yang pasti berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Tubuh besar beruang itu tergelincir tanpa ampun, mengguling melalui tebing yang curam. Dalam momen yang dramatis, keinginan memburu berubah menjadi kisah tragedi yang tak terduga. Beruang yang semula lapar kini menemukan dirinya terjatuh, menghadapi konsekuensi dari niatnya yang awalnya penuh keinginan. Dengan berhasilnya hewan-hewan ini lolos dari cengkeraman sang predator, kita disaksikan oleh kekuatan insting dan adaptasi yang luar biasa. Alam liar membuktikan kehidupan penuh tantangan, tetapi setiap makhluk memiliki tekad untuk bertahan hidup. Melalui perjuangan ini, mari kita diingatkan untuk menghargai keanekaragaman hayati dan memahami ketergantungan setiap spesies satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan momen luar biasa ini. Semoga kisah ini merangsang kita untuk lebih menghargai dan melindungi kehidupan di alam liar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.